Fuji dihujat netizen, ternyata Bazo dibayar 5 ribuan. Fujianti Utami, atau yang sering disebut sebagai Fuji, ini sedang ramai dibicarakan oleh netizen. Dikarenakan baru-baru ini, Fuji mengunggah foto sedang berliburan ke Lombok. Di beberapa foto terlihat Fuji yang menggunakan pakaian renang terbuka. Beberapa dari netizen berkomentar tentang Fuji yang semakin berani berpakaian terbuka hingga mengomentari aura Fuji maghrib. Bilang aura maghrib, aura tahajud lah, kulit gelap, pokoknya kayak bener-bener tan skin tuh seakan-akan tuh lu jelek banget, dekil gitu. Sedangkan di situ Fuji sendiri yang kulitnya memang lebih tan, lebih gelap daripada yang lainnya ada di situ, semua pada putih-putih. Gue pusing sama orang Indonesia nih, mindset ini udik. Para fans Fuji menduga bahwa komentar negatif di akun Fuji adalah ulah buzzer. Salah satu pemilik komunitas buzzer bernama Nabila ikut berkomentar bahwa pekerjaan buzzer tidak hanya untuk berkomentar negatif. Nabila juga menjelaskan bahwa sebenarnya tarif buzzer hanya Rp5.000 per komentar. Nabila menambahkan juga, jika ada yang menyewa buzzer untuk berkomentar negatif sepertinya tidak mungkin, dikarenakan tarif yang lumayan untuk berkomentar. Terlebih menurut Nabila, tidak mungkin ada yang membayar buzzer untuk menjelekkan Fuji.